Ohayo minasan. Watashi no nai wa Arian desu. Nihon no bonsai shofunin. Akadama osukai shimasu. Halo guys, kembali lagi di segmen Netapedia. Kali ini Watashi sedikit ke Jepang-Jepangan guys. Soalnya ada media tanam yang berkualitas tinggi yang hanya bisa didapatkan di tanah yang ada di sana guys, yakni di negeri Sakura Jepang. Ingin tahu selengkapnya media tanam apakah itu? Ini dia, Akadama. Akadama sendiri dalam bahasa Jepang yang artinya bola merah. Seperti nama asal media tanam ini adalah tanah liat granular yang diambil dari tanah vulkanis, kemudian dikeringkan atau dipanggang untuk mencapai tingkat kekerasan yang diinginkan guys. Nah, setelah proses tersebut, akadama ini kemudian diayak untuk menjadi media tanam seperti ini guys. Nah, menjadi butiran-butiran kecil. Nah, apa saja sih jenis akadama? Nah, untuk jenis akadama sendiri bisa kalian lihat yang pertama dari ukuran, yang kedua dari ketebalan, yang ketiga dari tekstur akadama. Nah, saya ambil contoh yang pertama ini. Ini adalah akadama yang berukuran kasar. Dia butirannya berukuran kurang lebih 5-8 mm. Seperti ini kasar. Dan yang kedua, ini ada akadama berukuran kecil. Dia butirannya berukuran 3-5 mm untuk akadama kecil. Dan yang ketiga ini ada akadama halus atau soin. Butirannya sendiri antara kurang lebih 1-2 mm. Dan untuk ketiga akadama tadi memiliki kadar pH atau kasaman yang sama, yakni 6,5-6,9 guys. Jadi apa sih keunggulan dari akadama ini? Akadama ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk tanaman dan kemampuan tinggi untuk menahan nutrisi yang ada di tanah dan memberikan stabilitas untuk tanaman bonsai, andenium, dan tanaman anggrek. Dan yang kedua, bersifat poros, memudahkan untuk masuknya air dan menyerap air pada media tanam ini, dan memiliki retensi yang sangat baik untuk mengikat air, bersifat lembab tapi tidak berlebih. Dan akadama ini juga memiliki drainase dan aerasi yang sangat baik untuk melawan pembusukan akar pada tanaman guys. Nah, untuk pengaplikasian akadama ini sangat cocok digunakan sebagai media tanam untuk tanaman bonsai, kaktus, sukulen, anggrek, karnivora, dan tanaman lainnya yang membutuhkan sedikit air. Atau kalian dapat mencampurnya dengan media tanam lain untuk menunjang perkembangan tanaman. Nah, gimana? Mantep bukan untuk media tanam akadama ini? Kalian juga bisa dapatkan media tanam ini di store Netafarm di Jalan Saunggaling 3, nomor 24, Jemundo, Taman Sidoarjo. Atau juga bisa melalui online shop kami di Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak. Nah, sekian video akadama ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat dan jangan lupa plan, grow, and repeat, guys. See you, bye-bye, guys.